Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Ada yang celik lagi ya. Yang mana celik tu, tahan-tahan lah mata tu kan. Besok nak kerja. Besok hari Ahad. Mana kerja kan. So, untuk kes ni, Squire. Guest base. Owner dia saudara Nizal Jawa. So base ni baru je habis buat flat leveling kan. So lepas flat leveling, dia punya flat wire ni dah jadi rata lah. Dah jadi rata, lepas tu permukaan dia jadi kasar. Jadi memang tak boleh nak main lah, nak bend pun tak boleh Oh ni base, base dia jarang bend Tapi tone dia tak best lah kalau dia apa, kalau dia kasar kan. So mission point sekarang ni adalah untuk bagi dia curve balik, bagi dia bulat balik. So sebab tu kena buat crowning lah. So crowning ni adalah satu proses yang agak rumit lah, kena buat dengan teliti, terutamanya untuk instrumen-instrumen yang equip maple fretboard. Maple fretboard. Tapi kalau lagi payah kalau nak buat unfinished maple. Macam jadi dia bukan finish, dia ada lacquer kat atas ni. Tapi walaupun bagaimanapun kena hati-hati juga kan. Walaupun dah protect, tapi mata crowning tu dia tajam kan. So yang ni sekarang ni, mata dia fret wire ni dia saya dah tandakan dengan marker pen warna hitam. Okey. So marker pen warna hitam ni, okay. So dia tebal lah, dia tebal. Jadi dia tebal tu maksudnya dia rata, sebab tu dia tebal. Jadi mission sekarang ni nak bagi dia curve. So saya kena kikir dia, bagi dia bulat Jadi macam ni Jadi macam ni. Okay, yang ni dia punya, dia punya marker pen dia dah daripada petak, daripada tebal dah jadi nipis. Maknanya dia dah jadi bulat lah Okay. Saya saja je lah nak share. Tuan-tuan jangan buat pula ni. Ni kerja-kerja ni rumit sikit. Dia perlukan kemahiran dan dia perlukan kesabaran. Dia perlukan fokus yang optimum lah. Dia mata kikir ni dia tak boleh touching dekat fretboard. Dia touching kat fretboard, masking tape boleh koyak. Lepas tu dia akan effect pada finishing fretboard lah. Tu yang kena hati-hati tu. Dia tak boleh kikir macam ni, dia kena satu arah. Kalau nak buat boleh, tapi tak lebih pada dua kali lah. Macam tu. Saya buat benda ni, duration time dia paling sikit pun 1 jam setengah. Satu jam setengah paling saya, paling lama lah, paling sekejap lah saya buat. Dia, kalau kita leka sikit kan, kalau kita leka sikit dia boleh tersasar. Bila dia tersasar, fret wire ni dia jadi garik. Dia ada bercalar sikit. So dia kalau bercalar tu jadi double work lah. Kita kena bagi dia licin balik. So satu proses yang lama lah kan. Ni macam ni dah okey ni. Tak tahulah tuan-tuan nampak ke tak nampak kan. Tapi dia dah jadi, dia dah jadi apa, batu pen dia dah jadi nipis lah. Nampak tak?
Ha ni. Ni. Kan? Ha ni tebal, ni nipis. Lama, susah pula nak adjust kamera ni. Okey. So 1 2 3 4. Ni ada 4 saya belum buat lagi pasal saya tak boleh nak buat ada kamera kan. So saya buat belah sini pula. Satu fat wire ni kurang-kurang dalam 5 minit lah. 5 hingga 10 minit lah satu fat wire ni. Macam base ni dia keras sikit pasal dia punya nikel dia besar kan. Dia banyak. Dia keras sikit, dia tak macam gitar. So dia lama lah. Masa mula-mula buat benda ni, masa mula-mula check, masa saya pakai fret rocker ni, ni saya pakai fret rocker ni, saya check memang ada banyak lah yang tak rata. Tapi ni semua dah buat lah, dah rata lah semua. So tak ada apa nak risau lah, cuma nak buat crowning balik je. Dia kalau base ni kan, dia selalu buzzing kat tali 4 ni. Dia buzzing kat tali 4 ni sebab tali dia besar kan. Selalu kat sini lah dia sangkut dekat fret. Tak nampak eh. Kat sini. Sini. Ni fret wire nombor 2. Dia belah sini sikit, belah sini sikit, belah sini sikit, belah sini sikit, baru dia naik sama macam tu. Kan? Baru dia naik sama macam tu. Dia tak boleh sebelah je. Dia kena sini sikit, tu dia kena sini sikit, kena sini sikit, kena sini sikit. Saya punya reference bukan saja pada marker pens tetapi pada cahaya lampu. Ni cahaya lampu ni. So cahaya lampu ni saya boleh nampak alur curve. Kalau dia ada garisan maknanya masih ada petak lagi. So yang garisan tu yang saya kikis. So panduan saya ada dua. Pertama pada marker pen, kedua pada cahaya lampu ni. Saya boleh nampak. Kalau tengok macam ni kan, tengok macam ni, boleh nampak. Kalau ada curve tu dia clean lah. Dia bahaya, bahaya buat crowning ni apa tau. Selalu kalau kita terlebih crowning kan, dia punya level dia jadi rendah. Untuk pada bass mungkin tak berapa efek sangat lah. Tapi kalau pada gitar dia ada efek. Sebab gitar tali dia kecil kan? Vibrate dia tak macam tali bass. Vibrate tali gitar tak macam vibrate tali bass. Itu yang ada possibility untuk jadi buzzing balik. Bila kita dah pasang tali, kita main-main, buzzing juga. Walaupun dah buat proses tak, walaupun dah buat fret leveling. Pasal apa? Crowning terlebih kan. Sebab tu marker pen ni jadi reference saya lah. Jangan bagi hilang. Sebab ini adalah level yang paling atas. Level yang paling atas, saya tak boleh hilangkan dia. Okay, siap. So, seterusnya saya buat benda ni, tengkuk, kepala semua sakit. Tulang belakang semua perit. Ni sekejap je lah. Pasal ni dia tak berapa rata. Dia punya rata dia sikit je.
Dia ada kadang-kadang bila kita buat flat leveling tu, dia punya rata ada yang dia punya ketebalan marker pen tu ada yang besar, ada yang nipis, ada yang besar, ada yang nipis. Ha, yang besar tu maknanya dia tinggi. Ha, kan? Yang nipis tu dengan standardnya flat wire level, tapi yang marker pen besar tu dia tinggi. Ha, jadi dia bila kena leveling bar tu, dia makan, dia jadi besar. So, tu je sharing setakat ni. Okay. Selamat malam semua. Assalamualaikum.